sangat gembira sebab anak dibawa dibenarkan pulang hari ini. Dalam masa lebih kurang sebulan lebih ni memang kadang-kadang kita kecil juga fikiran ni. Sekarang sekolah malam-malam. Bawa balik mana ni? Bawa balik ke Lundu. Lundu? Ya. Yeah. Oh, saya jauh tu. Ya. Yeah. Jam berapa bertolak dari Lundu? Tadi. Tadi pukul 10. Pergi balai polis dulu ambil kebenaran. Nak bawa ke. Oh, ada kes kena tahan polis nanti. Jadi inilah persiapan yang kita kena buat. Jadi kena awal. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak Unimas. Okay, okay, yang tolong okay. Jaga anak ni untuk sebulan lebih nanti. Risau je lah. Sebab tak tahu apa dia buat dekat sini. Makan dia macam mana. So, apa perasaan bila dia dapat balik? Oh, happy. Sangat-sangat happy. Sangat lega lah. Ya. Balik kemana? Dekat Samarinda. Samarinda. Yalah, selama ini risau juga tinggal anak di sini. Sekarang happy jugalah. Tidak ada apa-apa yang berlaku pada anak. Boleh bawa pulang. Balik mana ni? Balik ke Pedu. Pasal tu Pedu. Pedu? Haa, Pedu. Dari pukul berapa bertolak? Bertolak tadi pukul 10. Pukul 10? Haa, berapa lama terpisah dengan anak? Dah lama sudah sejak PKP ni. Ini dia, anak yang keberapa ni? Ini anak yang pertama ni. Anak sulung eh? Anak sulung. Anak yang kedua pun terkandas di Pulau Pinang sekarang. Oh, dua anak terkandas? Dua. Okey, okey. Mestilah gembira, senang hati lah. Sebab walaupun KPO sama-sama di Kuching nak, tapi dia sudah dapat keluar. Jadi untuk dia dapat balik dia, alhamdulillah. Dia tak balik ke sini macam? Bandar Baru Semariam. Bandar Baru Semariam.